Kita buktikan ya ukurannya berapa senti nih. Kira-kira 13 senti ya ini ya. Ya, 13 senti bro. Halo guys, jadi malam ini kita akan coba mukbang ya. Pentol raksasa. Ini adalah pentol lava pertama di Rusia. Jadi ini pentol lava pedes mampus pertama di Rusia. Oh my god. Wow. Coba lihat ini ukurannya. Gede banget. Mungkin ini yang ini tadi udah diukur ya. Ini 13 cm diameternya. Yang ini 10 cm. Yang ini beratnya 1,1 kg guys. Yang ini beratnya 0,7 kurang dikit. Nah, ini kuahnya tadi barusan kita bikin ya. Kita coba belah nih gimana isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Ini jadi pentolnya ini saya buat dari daging ayam teman-teman, karena kebetulan sapi lagi mahal ya. Dan sambelnya saya buat dari cabai rawit asli, dicampurkan dengan beberapa bumbu dan sambel rahasia. Sambel rahasianya ini adalah sambel dari Korea. Satu tetes saja biasanya sudah cukup untuk mempedaskan satu mangkuk makanan. Nah, coba bisa dilihat di video ya, itu kuahnya langsung bisa berubah warna jadi merah gitu. Pokoknya pedes banget. Gak usah lama-lama lagi ya, kita langsung cobain rasanya. Ini aromanya udah keluar banget, ini aroma pedes dari lomboknya udah cium ya. Mantep banget. Coba nih guys, kita rasain pentol yang ada di dalamnya dulu satu. Ini masih berasap nih. Makan bro. Ya, pedes banget deh. Jadi ini saya sudah sedia susu ya. Dan saya tahu bakal pedes banget ini. Aduh ya Allah. Jadi wah, kita cari makan setengah dulu ya. Pedas mampus pertama di Rusia. Kita pakai kuahnya dulu biar nikmat. Ini ada jeruk ini, jeruk nipis, tambah telurnya somai. Ini ingin somai juga. Telur puyuh sisa tadi nggak muat di dalamnya. Coba rasain tekstur pentolnya ya, buat temen-temen yang mau penasaran. Si pentol ini lembut banget, lembut kenyal, walaupun cuma pentol ayam yang gak kalah sama pentol sapi. Lihat nih teksturnya dari dekat nih ya. Bukan kelihatan kan kenyalnya kan. Selain the best lah yang pernah saya rasakan.
dagingnya ini kerasa banget karena perbandingannya tepungnya cuma 0,4 kg atau 400 gram, dagingnya tadi 900 gram, jadi kayak rasa ayamnya kuat banget pasti. Pedes banget ya. Masya Allah banget. Jadi saya juga membuat video tutorial lengkap cara mudah membuat bakso lava super pedas mampus agar teman-teman juga bisa buat di rumah. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Dadah!